Tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek tim Satgas COVID-19. Tempat karaoke ini digerebek karena dinilai melanggar protokol kesehatan serta melebihi waktu operasional. Tim Satgas COVID-19 menggeledah satu persatu ruangan karaoke di salah satu tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pengunjung serta wanita penghibur berhamburan keluar ruangan. Dalam razia ini, petugas menemukan pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi, salah satunya tidak menjaga jarak. Itu kami bubarkan secara langsung, kita bubarkan, kita suruh pulang semua lidis-lidisnya. Kami panggil dia punya manajer untuk kita buatkan BAP. Dan insya Allah besok kami akan melakukan pemanggilan khusus kepada pemilik atau owner. Selain membubarkan pengunjung, tim Satgas juga akan memberikan teguran keras terhadap pemilik usaha. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan.